Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Para petani, dulur-dulur semua dimanapun Anda berada. Nih masih dengan saya, Jakri Hamami, si petani kampung dengan channel yang mengupas semua tentang pertanian dan semua intrik di dalamnya. Sore ini saya sudah berada di lokasi persemaian. Nah, kali ini insyaallah rencananya saya mau melakukan persemaian. Persemaian bibit. Nah, ini lahannya udah rapi, udah cantik sekali. Nah, ini dia. Ini rencana mau saya tebar benih sekitar kurang lebih 13 liter ya. Jadi hitungannya bukan kilogram saya pakainya, jadi ukuran liter. Nah, itu bibitnya. Nah, ini dia bibit yang akan kita tebar. Dan ember itu bibit juga. Jangan lupa termos kopi lur ya, biar tetap semangat walaupun tidak ada yang nyemangatin. Oke. Nah, seperti apa proses persemaian di lahan? Saksikan terus. Oke lur, sebelum kita mulai persemaian, ada baiknya dulu ya kita lihat sekelilingnya lahan yang mau kita pakai buat persemaian. Ini galengannya. Nah, kita cek dulu, siapa tahu ada bocor. Ya, nantinya takut si air dari luar ini masuk ke dalam dan mengakibatkan si lahan persemaian banjir. Kita cek dulu semuanya sekeliling, kita muter. Nah, ini lahannya. Oh ya, dipastikan dulu ya sebelum mulai persemaian, lahannya dikeringkan dulu. Jadi sampai tidak ada genangan air, sudah seperti ini kondisinya. Si tanah lembek, gembur. Kita cek dulu. Nah, dipastikan ada jalur juga ini buat pembuangan air. Nah, sini turun dia. Nanti jadi dia kalau misalkan ada hujan ataupun ada bocoran dari luar lahan persemaian, si airnya tidak tergenang di area persemaian. Makanya kita buat saluran atau aliran untuk membuang si airnya. Oke. Nah lur, ini dia kondisi bibitnya. Ini bibit dimana kemarin sudah kita rendam satu malam dan dua malam sudah kita rami, dan ini hasilnya si akar sudah tumbuh panjang. Nah, nanti ini si akar akan tumbuh di tanah lahan persemaian. Jadi ini bibitnya tinggal kita tabur, dan pastikan ya sebelum kita tebar, kita taburkan ke lahan. Ini kita apa sih namanya, uwul-uwul atau apalah, cak-cak ini aja nih, di biar tidak menggumpal, di tidak ada yang menggumpal satu sama lain. Nah, jadi terpisah satu persatu kayak gini ya. Jadi dia saat nanti ditebar, dia tidak bertumpuk. Nah, ini juga udah ada ember nanti biar lebih memudahkan saat proses persemaian. Jadi kita pindah dulu separuh ke sini yang bakal kita bawa ke lahan. Oke. Siap-siap dulu.
Oke Lur, alhamdulillah proses persemaian sudah selesai. Satu kerjaan sudah kelar. Nah, seperti inilah hasilnya. Si benih sudah kita tebar di lahan. Sudah kelihatan itu yang putih-putih itu gabah ya. Itu benih yang kita tebar tadi. Nah, diusahakan saat proses penebaran benih itu semua rata ya, jadi tidak ada yang bergerombol ya. Jadi di satu titik misalkan jarang, renggang di satu titik bergerombol. Nah, usahakan semuanya rata. Nah, udah deh, udah selesai kalau seperti ini. Ditinggal saja, nanti 3 hari ke depan kita cek lagi kondisinya. Kalau si akar sudah tumbuh ke bawah dan ke atasnya sudah tumbuh tunas, kalau ada air di sekitar kita airin, jadi biar cepat tumbuhnya ya. Udah kita tinggal, kita biarkan saja ini si benih tumbuh dengan baik di tempatnya. Jangan sampai kayak cinta dan perasaanku yang tumbuh dan berkembang tidak pada tempatnya, alias salah tempat. Ahai deh. Kelur, saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.